Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kita akan ke musola, ya. Ke musola di musolanya di depan rumah. Nah, itu musolanya tuh. Alhamdulillah ada musola depan rumah. Yuk kita masuk ya. Alhamdulillah, ini suasana musholatnya. Ini ukurannya alhamdulillah ya, cukup untuk keluarga, untuk tetangga insyaallah cukup ya. Ini beginilah. Ini tempat sholat makmum ya, jemaah laki-laki. Nah, ini baru di belakang. Di belakangnya ini buat putri. Nah, biasanya kalau sholat tarawih di bulan Ramadan ya biasanya penuh ya, penuh gitu. Gak tahu kalau sekarang penuhnya di awal atau sampai akhir, saya kurang tahu karena saya jarang di sini ya, udah berapa Ramadan gak di sini, jadi gak tahu ini penuh apa enggak ya. Ramadan sekarang juga gak tahu penuh apa enggak, mudah-mudahan sih penuh dari awal sampai akhir. Biasanya kalau enggak cukup itu nanti jemaah yang putri biasanya sholatnya itu di situ. Di halaman rumah biasanya. Kalau yang putri kalau enggak cukup ya. Ini kondisinya alhamdulillah. Ini baru direnovasi ya, baru selesai beberapa bulan yang lalu. Jadi sebelumnya enggak seperti ini. Sebelumnya ukurannya lebih kecil daripada yang sekarang. Ya, modelnya juga ini model baru sebetulnya. Ya. Hanya belum ada pintunya. Mohon doanya semoga segera ada pintunya. Jendelanya juga belum ada. Ya, termasuk yang ini jendelanya juga belum ada. Ya, mohon doanya semoga cepat ada pintu dan jendelanya. Butuh pintu dua ya, satu yang ini, satu lagi yang belakang ya. Butuh jendelanya juga dua, satu ini, satu lagi yang ini. Itulah ya tentang musola ini. Saya belum tahu ini nama musolanya apa ya. Yang jelas kalau belum ada namanya, coba kita cari ya nama yang bagus, yang terbaik itu apa untuk musola. Alhamdulillah ini tentang musola di depan rumah saya. Cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.